Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya kita lagi bareng sama anak-anak. Nanti kita bakalan nanya-nanya kulik-kulik tentang gimana Snowligan itu apa sih? Jadi Snowligan itu adalah sebuah komunitas atau sebuah organisasi yang dinamakan supporter medan mental. Ada memang, ada yang bisa ya tur ke sana tuh. Kan biasanya ya mas, kami lihat banyak nih anak-anak SMP yang sampai nenek itu ada sampol atau apa. Kira-kira kok pertanyaannya kok berani, terus gimana dari pihak kepolisian gitu? Macam mana ya kak, memang udah ciri khas SMK lah. Sampai nenek gitu? Memang sudah dilarang sama pihak kepolisian, tapi cuma memang sudah ciri khasnya. Kalau soal korban atau kecelakaan pas itu ada nggak? Insya Allah sampai sekarang belum ada. Kira-kira kegiatan kepolisian itu apa aja? Ya macam contohnya malam santapan itu bilang makrab, begitu pun santunan anak yatim, berbuka puasa sama, dan juga membuat acara seperti Natal ataupun kurban seperti itulah. Kalau soal berkumpul yang bareng-bareng sama anak-anak pas itu berapa bulan sekali atau tiap minggu atau gimana? Tergantung kak, misalnya di saat mereka main itulah baru ada diadakannya Natal. Gimana caranya bergabung dengan teman kolegen? Sekarang kalau bergabung itu kak, niat dalam hati, kalau memang niat untuk mendukung PSMS, jadi terbentuk aja sebuah namanya bahasa. Jadi sisanya itu di saat dalam stadion bernyanyi bersama kawan-kawan kami, juga pun kalau misalnya kasih mas menang, kami pulang barengan sekalian kompor. Itulah kak. Kita jelas dulu PSMS gimana? Aku jelas, kami di sini anak-anak muda.